Polis menahan 6 individu termasuk 4 anggota penguat kuasa selepas disyaki terbabit sindiket samun minuman keras di sekitar Sepang dan Shah Alam pada Khamis lalu. Suspek berusia antara lingkungan 20-an hingga 40-an itu dipercayai membantu sindiket samun dengan membocorkan maklumat berhubung tempat penyimpanan minuman keras dirampas polis sebelum ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim kata penahanan suspek membawa kepada rampasan dadah jenis pil Captagon seberat 2 kg, 47 pil Aramin 5 dan kokain 4.9 gram dengan nilai keseluruhan berjumlah RM559,899. Katanya turut dirampas beberapa penimbang elektronik, telefon bimbit dan wang tunai berjumlah RM111,100 dalam kenderaan penguat kuasa yang dirampas. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.